masih Seliana Yoseli, atau biasa dipanggil Seli. Meskipun baru kelas 4 sekolah dasar, tetapi sudah mampu meraih 800-an kejuaraan, khususnya di bidang seni seperti melukis, mewarnai, bernyanyi, pantomim, fashion, ajang got talent, dan sebagainya. Sejak saat itu, motivasi mengikuti lomba menggebu dalam dirinya. Setiap mendengar ada lomba, tak pernah ia lewatkan. Mulai dari event kecil sampai besar, mulai tingkat lokal hingga keluar daerah bahkan lintas provinsi, dalam setiap event, jarang sekali Selin tidak mendapatkan hasil. Juara 1 hingga 2, atau masuk 3 besar sudah menjadi langganan. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan yang tak terkira bagi dirinya, keluarga, maupun sekolah. Saya ingin menjadi dokter. Putri pertama pasangan Joko Sunoto dan Indah yang belajar di SD Negeri Plumbungan 5 Karang Malang Sragen ini mulai terlihat bakatnya sejak masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Awalnya, sering mengamati ayahnya yang berprofesi sebagai guru yang melatih siswa di rumahnya dalam persiapan mengikuti lomba, serta pemberian piala kecil dari gurunya untuk dipajang di rumahnya. Bu, saya kemarin sudah dapat juara. Aduh, pialanya bagus banget. Juara apa deh ini? Juara mewarnai. Pinter. Ya, besok kamu mudah-mudahan lebih bagus lagi. Ya, terima kasih sekali kamu sudah bisa membawa nama baik SD Negeri Plumbungan 5. Semoga kamu nanti bisa lebih baik lagi ya, Dek ya. Ya, terima kasih banget, Bu Ning. Thank you.
deret-deret piala terpajang rapi di almari kaca di sekolah maupun di rumahnya. Bahkan di tempat tinggalnya, perumahan Margo Asri RT 36 RW 9 Gang 12 Puro Karang Malang Sragen, di setiap sudut penuh dengan piala maupun souvenir sebagai hasil jerih payah lomba. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan yang tak terkira bagi dirinya, keluarga, maupun sekolah. Sekolah pun selalu mensupport prestasi Selin karena dapat mengharumkan nama sekolah dan daerah. Hingga saat ini, selama kurun waktu 3 hingga 4 tahun, sudah ratusan piala kejuaraan dapat Selin kumpulkan, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan di tingkat provinsi. Alvareta Siciliana Yuselin, nama yang tak asing lagi di Sragen maupun di Solo Raya. Namanya sering jadi pemberitaan di sejumlah media massa. Akan tetapi, siswa yang bercita-cita menjadi dokter tersebut lantas tidak bersikap sombong. Sebaliknya, lebih suka membantu temannya yang membutuhkan bantuan, khususnya berkaitan dengan kemampuan yang dimilikinya. Tak jarang, Selin diminta tolong oleh guru memberi contoh lukisan yang digambar di papan tulis kepada adik kelasnya. Selin terus bersemangat memburu juara untuk memperbanyak koleksi pialanya. Setiap lomba dan ada namanya sebagai salah satu peserta membuat peserta lain pesimis. Namun, hal itu menjadi tantangan bahwa Selin harus membuktikan anggapan-anggapan tersebut, bahkan menjadi cambuk tersendiri untuk tetap berprestasi. Alvareta Siciliana Yuselin masih kecil, tetapi mempunyai prestasi tinggi yang patut dihargai.